Nice, kelar. Tuh, full kanan kita jadi larinya cepet banget. Yo, what's up, what's up, what's up? Welcome back again with Pops 007. Ya, kali ini aku mau nunjukin first gameplay dari Sir Tau si Frovet ini. Sebenarnya udah mau upload di awal-awal Frovet keluar, cuman waktunya buat ngedit itu nggak ada. Emang lagi sibuk banget, jadi baru sempet upload sekarang. Ya udah, daripada banyak cincong, langsung aja kita gas ke gameplaynya. Okay, guys, kita udah dapet matchnya, langsung aja. Dan di sini aku main bareng Regina sama David dan satunya random orang. Langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Okay, guys, langsung aja kita kerjain hunternya. Apakah karakter ini sangat OP? Okay. Aduh, agak nge-lag, cuy. Patah-patah banget, drop FPS. Okay, hunternya kesini. Waduh, main ayahnya di sini nggak tuh? Tinggal, cuy. Oke, antaranya di sini. Ngapain pasang jaring? Kenapa alet kan palanya? Oke, dia masih ngejar gua. Oke. Nope. Nabok apa, cuy? Jadi kalau kalian mau nambah skill burungnya tuh harus ngeliatin hunter, cuy. Dan agak lama juga. Oke, hunternya masih ngejar. Don't fucking run away from me. Oke, iya, kena stun lagi 3 kali nggak tuh? Nice. Aduh, ngelag. Waduh, kok berhenti? Oh, merah, cuy. Sinyalnya merah, anjir. Hunternya juga nggak bisa ngehit loh, sinyalku merah. Anjir, naik pinkku parah. Wah, dia ketemu mana? Nah, itu kan di bawah ada volume tuh. Itu buat kalau full burung kita nambah satu lagi. Mentanya kena. Kita coba lindungin habis sebentar. Kita lepas jaring dulu. Kita lindungin. Aduh, telat. Sorry. Telat. Gak apa-apa lah. Berarti kita masih punya block damage buat ngelametin seenggaknya. Dan gue juga pakai persona bawah kanan buat apa ya? Buat inilah. Kayaknya lebih cocok bawah kanan sih kalau menurutku. Oke. Lah, Princessnya kesini juga, anjir. Ya elah, semuanya mau jadi rescuer. Ya, main AI-nya kena lagi dong. Kita pancing. Oke, dia kehilangan jejak main AI-nya kayaknya. Nah, kita ikutin tuh biar volume di bawah itu penuh dan burung kita nambah lagi. Jadi kita bisa pakai skillnya buat aduh kena gak tuh, buat ngeblok damage di kita sendiri apa ngeblok damage temen kita. Jadi kita antara mau ngecover diri sendiri sama mau ngecover temen. Oke, heal. Men, dia nggak nemu main AI-nya, cuy. Oke, kita pakai aja deh. Ya, sayang yang digebuk Christus-nya, cuy. Sayang banget. Kita coba daripada nggak kepake, kita block damage-nya. Nah, kita pakai buat pancing biar Christus-nya bisa ngelolosin diri. OP banget, anjir, ya, yang
nyangkut kampret. Anjir, nyangkut. Ya nggak apa-apa lah, seenggaknya yang lain lolos. Emang role kita rescuer. Dia nyariin ini portalnya Christus. Oke. Ada yang jalan ke sini satu. Siapa ya yang jalan ya? Davin kayaknya jalan ke sini sih. Davin, nice. Sebelum setengah Vin, ayo Vin, sini Vin. Oke, jatuhin tembok dong. Aku nggak bisa ngejuk kalau nggak jatuhin tembok. Kirain tuh udah dijatuhin temboknya, ternyata belum. Oke. Biar Davin dulu yang ngejuk deh. Aku stok burungnya nol anjir. Masih ada jantung sih, gimana ya? Oh enggak, dia ngejar si Davin. Berarti kita minta bantuan buat ngeheal diri kita sendiri, karena ini si Sir atau si Prophet ini nggak bisa ambil dari box. Item yang di box tuh nggak bisa diambil sama dia. Dia tipikalnya sama kayak Priestess, nggak bisa ambil dari, nggak bisa ambil item yang dari box. Oke, hunternya teleport ke sini. Nggak dilepas heal-nya, anjir. Idih, nggak di-hit. Oke banget, padahal itu kalau di-hit pasti terror shock sih. Priestess-nya di-code apa, anjir? Mundar-mandir. Nge-glitch, anjir. Nge-lag. Nggak mau dibelokin. Padahal ping-nya stabil, loh. Ini analog gue suka error. Dibelokin tapi telat gitu loh beloknya. Oke, jalan ke air. Aduh, kena jaring lagi. Ah, muat gak ya? Kayaknya dia pakai persona yang nyepetin di kursi deh. Soalnya dia nggak ambil anti loop. Ya, nggak muat nih kayaknya. Tuh kan, nggak muat. Ya, baliklah. Anjir. Ayo kelarin cipher dong. Hampir aja teror shock. Sebenarnya OP sih, semakin banyak kalian menggunakan burung itu buat ngeblok damage kalian atau ngeblok damage kalian. Aduh kena kan. Itu folding speed kita semakin lambat anjir. Bisa 50% lebih lambat. Kena anjir. Oke. Ya, enggak kena. Mau ngapain? Nope. Tutup dulu. Aduh, aku nunggu burung nih. Please, jangan kena ke burung. Elah, kurang dikit. Ya. Wah, anjir jadiin lontong anjir. Jadiin lontong, cuy. Aduh, mati sih ini gua kayaknya. Oh, ini. Si Sirnya datang sini sih kayaknya. Davin datang sini. Ayo, Vin. Please, Vin. Bisa, Vin. Woi. Vin. Woi. Nope. Anjir. Wah. Nyaris dikit lagi, cuy. Okay, nice. Priestess-nya nggak ngedikot loh. Ngedikot nggak sih? Nah di sini tuh anehnya gitu. Priestess-nya mondar mandir juga ngikutin ngeres gitu loh. Jadi yang ngedikot tuh kayak lama gitu gara-gara kebanyakan mondar mandir. Oke, kok banternya dibawa ke sini, Vin? Oke. Kelar ini. Ayo kelar lah, ayolah.
Nice, kelar. Tuh, full kanan kita jadi larinya cepet banget. What the hell? Surrender? Serius? Wow. Tuh, sihirnya dua-duanya 10.000 ke atas anjir. Jadi termasuk karakter yang sangat OP sih. Cuman kelemahannya itu tadi, semakin banyak kita make burungnya, quality speed kita juga ikut turun. Seru sih pakai karakter ini. Oke guys, itu tadi gameplay dari si Sir atau si Prophet. Gimana menurut kalian? OP atau biasa aja? Kalian bisa komen di bawah ya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mungkin aku bakal bikin video lagi, tapi nggak disatuin di sini, di video yang terpisah. Mungkin sekian video dari Bobs007. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. See you in the next video and bye-bye.